Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Suara tak okey. Alright, tak apa tak apa. Kita teruskan juga insya-Allah sekejap. Apa pun, terima kasih pada semua yang masih bersama pada pagi ini insya-Allah. Volume ni dah habis kuat. Angkat dulu. Terima kasih kepada semua. Pak Iselmi, Nasir Sirin, Sinin, Pak Salmiah Awang, Arif Irhan, Indah Purnama, Kak Sahariza daripada Polih, Kak Zah, Aridah Osman, Taib Jamil, Kanda, Ustaz Saluddin Nasir yang menjengah sekejap, Kak Saliza, Cik Hatiah. Ada suara tapi slow macam dalam kelambu. Bahaya. Wan Rafidah, Saliza, Agus Salim, Pak Din, Wan Rafidah, Nur Syahidah Yusof,
Kak Syam letak tepi telinga, insyaAllah. Abang Husin daripada Singapura, Arif Irhan, clear sikit lah. Kunta Kinte, Aridah Osman, Ahmad Khalil, Kak Tun, Kak Azizun, Ummu Abu Hurairah daripada Jengke, Bob Izzat. Dia macam ni. Ini Ustaz tukar mic lain sebab mic yang biasa Ustaz pakai tu kemungkinan dia punya bateri dah habis. Mic Boya tu dia punya baterinya dah habis. Jadi suara tu dia jadi slow sikit lah. Ini mic lain ni. Ini wireless mic. Jadi mungkin dari segi suara tu tak apa nak clear sikit lah. Tapi boleh dengar lah kan. InsyaAllah. Cuma mic yang selalu tu, sebab tadi dia punya peti kan, maknanya dia nak meletup lah tu. Maknanya rasa-rasanya baterinya dah habis. Sebab dah lama jugalah tak pernah tukar baterinya. Dah masa lebih setahun pun. Setahun lebih macam tu lah. Lama lah. Lama sangat-sangat. Kalau nak guna headphone boleh, tapi jauh sikit lah. Tak sampai. Kan? Dia tak sampai. Jadi tak apalah. Setakat ni kita dengar je lah mana yang sekadarnya lah. Dengar sekadarnya. Cuma tak kuat lah kan. Tak apa, insyaAllah kita akan baiki balik untuk kuliah petang nanti. Itulah. Cuma nak dapatkan Boya tu kalau guna handphone tak payah on switch. Memang tak ada pun Pak Din. Memang switch ni kita tak usik pun. Macam selalu juga. Cuma saya rasa maybe bateri dia lah. Bateri. Boleh lah. Yang penting boleh dengar lah. Nah, masing-masing ejah lah dekat handphone masing-masing tu. InsyaAllah. Sebab bateri dia guna bateri yang macam bateri jam tu. Bateri bulat tu kan. Macam bateri jam tu. Itu pun masalah kat tu. Tapi tak apalah. Kita doa yang terbaik insyaAllah. So pagi ni kita kongsi-kongsi lah sikit. Kena pegang sikit lah. Baik, apa pun terima kasih semua atas atas respon, atas komen, atas share yang tuan-tuan apa lakukan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan terima kasih di atas kesabaran tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah akan merahmati kita semua insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, pagi ni kita nak tengok sikit satu tajuk, kepentingan akidah dalam Islam. Kepentingan akidah dalam Islam. Baik, kita nak tengok betapa mahal, betapa pentingnya akidah yang kita miliki pada hari ini, yang sebenarnya sangat bernilai, sangat berharga, yang mesti dijaga, dikawal selia dengan baik oleh setiap di kalangan orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, disebutkan dalam kitab ini, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas suatu amalan, di mana amalan seorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang
berlandaskan akidah. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian adalah menjadi satu asas yang sangat penting, benda yang sangat besar dalam kehidupan kita, bila mana setiap amalan yang dibuat oleh mana-mana manusia, oleh mana-mana individu, mana-mana orang sekalipun, tidak akan diterima Allah sekiranya akidahnya tidak dipaut dengan akidah yang betul, yakni akidah Islam. Dia kena paut dengan Islam. Apa benda pun dalam hidup kita, bila dipautkan dengan Islam, insya-Allah ianya akan menjadi perkara yang sangat mahal, sangat bernilai sebenarnya pada sisi kita di mata Allah. Kita sebut gitulah. Maknanya bahasa mudah dia macam ni. Bila mana satu orang itu melakukan apa juga amalan, terutama kita kata amalan baik lah, amalan yang baik-baik, tetapi dia tidak Islam, maka di akhirat dia tak dapat apa-apa pahala, tidak dikira di sisi Allah sebagai satu amal yang soleh, sebab dia punya akidahnya tidak betul. Dah itu Allah punya aturan, jadi kita pun tak boleh nak cakap banyak. Dah aturan Allah tu macam tu kan. Aturan Allah dia beritahu bahawasanya hidup kita ni mesti berlandaskan agama Islam, mesti pegang dengan tauhid yang betul. Bila akidah tu jadi cantik, jadi sempurna, jadi elok, maka barulah kita sebut amalan kita ada nilai di sisi Allah. Macam saya pernah cerita selalu kan, kita ada RM10 masuk dalam tabung, masuk dalam tabung surau masjid RM10. Tiba-tiba mari satu orang non-Muslim, tak kira lah orang putih ke Cina ke India, yang bukan beragama Islam, dia infak, dia derma juga RM10. Kita bagi RM10, orang bukan Islam bagi RM10. Tapi pada sisi Allah RM10 tu lebih bernilai berbanding RM10,000. Sebab yang memberi RM10 itu ada memiliki akidah yang betul dalam hati dia, iaitu mentauhidkan Allah. Kita tidak mensyirikkan Allah, kita tidak menyengutukan Allah, kita sembah Tuhan yang betul, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyebabkan nilai RM10 kita ada ganjaran yang menanti di akhirat. Tapi yang sedekah RM10,000 ni ustaz, dia tak ada apa lah. Dia dapat nama saja. Di dunia ni dia dapat nama saja. Dah, pahala tak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak memiliki iman dan akidah yang sepatutnya. Sebab mereka mensyirikkan Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka sembah batu, sembah pokok, sembah matahari, sembah bulan, sembah api, sembah patung. Menyebabkan itu syirik yang besar. So apa pun yang mereka buat pada sisi Allah tidak ada nilaian, tak ada nilai. Na'uzubillah. Sebab itu kita boleh tengok beza mudah ginilah. Katalah ada dua orang yang mati. Dua orang mati. Satu Muslim, satu non-Muslim. Kita letakkan mayat kedua-dua ni. Kita letakkan mayat kedua-dua ini di sebelah-sebelah. Kita kata sebelah menyebelah.
Kan, kita letak sebelah-sebelah, maka apa akan jadi? Secara zahirnya kita nampak sama lah, kan? Secara zahir tu kita nampak sama je dua-dua mayat ni. Sebab dua-dua dah mati, kan? Dua-dua tak bergerak. Tetapi di sisi Allah, yang Muslim itu yang paling mulia, yang mati kapi tadi tak ada nilai pada sisi Allah. Akhirat akan dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, pastikan dalam hidup kita, jaga akidah kita masing-masing. Jaga akidah kita masing-masing. So, kepada sahabat yang baru masuk, memang pagi ni kita ada masalah teknikal suara sikit, kan? Suara merdu sikit hari ni, tak apa kuat, jadi bawa bertenang lah. Dan kuliah kita pagi ni pun mungkin pendek sajalah, kan? Sebab saya nak menguruskan teknikal-teknikal yang berlaku ni, insyaAllah. Baik, apapun sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ini pentingnya akidah dalam Islam. Sebab orang yang tidak memiliki akidah, yang tidak ada pegangan agama yang dilandaskan dengan Islam, apa pun yang mereka buat menjadi sia-sia di sisi Allah, khususnya di akhirat besok. Dekat dunia mungkin mereka rasa mereka hebat, kan? Mereka kaya raya, mereka berkuasa, mereka memiliki aset yang banyak dalam dunia, mereka menguasai dunia ni. Pada mereka hebatlah, tapi pada sisi Allah, tetap yang beriman itu yang paling hebat sebenarnya. Jadi saya, tuan-tuan, ibu-ibu yang menonton pada pagi ini, berbanggalah menjadi seorang Muslim. Banggalah jadi orang Islam. Bersyukurlah sebab Allah beri nikmat ini, yang selalu saya sebut, lebih kurang ada 6-7 bilion manusia yang masih hidup hari ini. Hanya lebih kurang anggarannya 1/3 sahaja yang menganut agama Islam. Maknanya tutup lagi 2/3 not yet Muslim, masih belum Islam. Kita tak kata dia tak Islam lah, not yet Muslim, bukan non-Muslim, not yet Muslim. Itu doa kita. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Kak Zawiyah bukan tak ada suara, suaranya slow sikit. Jadi tolong kuatkan di volume masing-masing, kan? Bawa tenang sikit. Pagi ni kita ada ujian suara. Dia gitu. Sebab mic yang biasa saya guna tu, dia ada, entah tiba-tiba dia macam bunyi kena peti pula. Saya rasa mungkin bateri dia habis. Baterinya habis. Jadi disebabkan itu, baterinya pula jenis bateri jam, kan? Jenis bulat-bulat tu. Dah satu kerja pula nak mencari, kedai dah lah tak buka, kan? Tengok macam mana kita akan baiki untuk kuliah pukul 2 petang ni. InsyaAllah petang ni pukul 2 kita ada satu lagi kuliah. Pukul 6 tak ada hari ni, dan besok pukul 6 tak ada, kita cuti. Sebab kita dah banyak kuliah lah, kan? Kita ada subuh dan pukul 2 untuk hari ni lah, insyaAllah. Baik, sambung lagi. Suara memang tak kuat lah, jadi sahabat kena kuatkan dekat volume handphone masing-masing, ya? Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, cuba tuan-tuan tengok atau dengar surah Al-Furqan ayat 23, ya? Ayat 23 surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا. Ayat 23 surah
Al-Furqan. Dan kami, yakni Allah, tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka itu telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Maksudnya apa? Allah sebut dalam ayat ni, sahabat-sahabat sekalian, orang-orang yang kafir itu, mereka rasa apa yang mereka buat tu betul. Apa yang mereka buat tu mereka rasa baik sangat dah. Tetapi di sisi Allah, ibarat debu yang berterbangan. Apa maksud dia? Tak ada apa. Dahlah debu, debu tu halus. Lepas tu terbang pula. Kan? Debu tu halus, lepas tu terbang. Tak nampak apa. Maknanya tak ada apa. Nenek saya kata nothing what-what. Tak ada apa-apa. Nothing what-what, tak ada apa-apa. Dia macam debu yang berterbangan. Apa benda? Amalan orang-orang yang kafir. Amalan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak Islam. Walau mereka nampak hebatnya amalan mereka, mereka buat charity, mereka tolong orang sana, tolong sini, bantu negara sana, negara sini. Mereka rasa mereka hebat. Amalan itu mereka rasa betul. Tapi pada pandangan Allah, amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Wal'iyazubillah. Macam debu yang tak ada nilai lah. Debu. Debu tu dah lah kotor kan. Lepas tu halus, lepas tu terbang pula. Habis cerita. Memang nothing, tak ada apa-apa. Na'uzubillah. Sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah sebenarnya nikmat kita, keberuntungan kita bila kita menjadi seorang Muslim. Bila Allah pilih kita jadi orang-orang yang beriman, jadi orang yang memiliki cahaya agama. Allahu Akbar. Ini satu nikmat yang tidak ada tolok bandingan, yang wajib saya, tuan-tuan, ibu-ibu semua untuk menghargai nikmat Islam itu dan menjaganya sampai kita mati. InsyaAllah. Amin. Nah, jangan. Sebab, mahal nikmat Islam ni, sangat-sangat mahal. Sebab apa mahal? Macam saya kata awal tadi lah. Sebabnya tidak semua orang memiliki. Sebab Islam ni Allah bagi. Dia pilih siapa-siapa yang dia nak bagi. Nikmat Islam ni bukan dia mari boleh diwarisi. Tuan-tuan ingat tak lagu Raihan? Sekitar tahun 20 tahun dulu lah, tahun 2000, tahun 99, iman tak dapat diwarisi. Saya nak nyanyi tak boleh, suara tak sedap lah. Tadi mic dah berbunyi petir lah, sekejap hujan pula. Kan? Jadi iman tak dapat diwarisi. Memang tak boleh. Kalau iman tu boleh diwarisi, Abu Talib dah masuk Islam lah. Nah, kalau iman tu boleh dipindah milik, boleh diwaris-wariskan macam harta pusaka, Abu Jahal, pak sedara Nabi, Abu Talib, pak sedara Nabi, Abu Lahab, pak sedara Nabi, tiga-tiga ni dah Islam siap dah. Pasal anak sedara dia Nabi. Kalau kira main boleh waris-waris ni, takkan pak sedara Nabi kapi kot. Dah, Allah kata kapi. Sebab apa? Aku tak bagi dia Islam. Pasal apa Ustaz? Allah tak bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib ni Islam. Jawapan mudah dia, suka hati Allah.
Dah, itu jawapan paling mudah. Itu iradah Allah. Itu kehendak dia. Ikut Allah lah. Dia nak bagi si A ni jadi orang Islam, si B ni kapi, si tu kapi, D tu Islam, sukati Allah lah. Dia yang atur semua dah. Kita tak ada hak nak cakap apa-apa pun. Jadi sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana itu, pastikan, pastikan apa juga kerja buat yang kita lakukan di atas dunia ini berjalan dengan lancar. Kerja buat yang kita buat ini biarlah berlandaskan agama, biarlah orang kata ikut saluran yang betul, biarlah susah tapi Allah redha. Itu yang paling mustahak dah. Biar susah tapi Allah redha. Kan kita tak nak senang selesa tapi tidak ada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Akhir sekali saya nak sebut. Akhir teruslah. Kan saya nak perhabiskan pagi ni, sebab pagi ni kita buat sekejap je lah. Sebab tak puas hati juga pasal suara tak apa nak clear tu kan. Nanti kita akan ejah balik dan nanti kita jumpa petang ni lah insyaAllah. Baik, kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir untuk pagi ni, yang pertama sekali, muslimin-muslimat, jaga akidah kita baik-baik. Jaga pegangan agama kita. Jaga Islam yang Allah hadiahkan pada kita sungguh-sungguh. Jangan kita buat lebih kurang. Nanti kita akan, yalah orang kata, kita akan rugi, kita akan menyesal kan. Kita tak nak lah benda tu. Biar menyesalnya sekarang, bukan di akhirat besok. Dan yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, apa pun, biarlah kita berniat kita akan mati dalam Islam dan kita berniat untuk mempertahankan akidah Islam yang ada dalam jiwa kita ini, insya-Allah sampailah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya berhenti setakat itu dulu untuk pagi ini. Saya minta maaf banyak-banyak atas teknikal yang berlaku pagi ini. Jadi insya-Allah kita jumpa semula pada petang ini jam 2 petang. Jam 2 petang, siapa yang ada kelapangan masa, insya-Allah saya akan bersiaran pukul 2 sampai pukul 3 petang ini. Dan jadual biasa kita pukul 6 tu kita rehatkan dulu dan kita jumpa pukul 2 petang ni insya-Allah. Jadi saya kira itu saja untuk pagi ini. Saya minta maaf sekali lagi. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bissabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semua, Kak Zah, Zan, Kak Syam, Ramli Yahya, Abang Hussein, Singapura, Eli Masni, Indah Purnama, Sofian, semualah yang menyinggah dan menonton pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pukul 2 petang di channel yang sama. InsyaAllah Kak Jamaliah juga, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.